24 kali 7, apa yang harus kita lakukan? Nah ini dia rangkuman, sudah dibagi nanti pulang, dibagi handoutnya. Ini kita sudah belajar teknik-teknik yang hitam-hitam itu, ya kan? Mau belajar di luar teknik ini silakan, silakan perluas lagi, jangan gampang ditipu atau tertipu atau keliru lagi dalam belajar mendalami sesuatu. Nanti kayak saya, belasan tahun sudah ada kemajuan. Sekarang saya tidak mau percaya pada satu institusi, saya tidak mau belajar pada satu agama, saya tidak mau belajar pada satu guru saja, saya belajar semuanya. Tapi intinya saya ingin jadi serigala putih. Yang sering dikasih makan. Ya saya tidak peduli lagi agamamu apa, karena penting. Aliranmu apa? Malah memalukan. Saya tanya, Buddha. Buddha bilang, aliranmu apa? Buddha. Makanya apa? Buddha, Buddha gitu ya. Buddha gitu ya. Aliran Theravada atau Mahayana atau Vajrayana? Malu. Kalau ketemu Buddha yang begitu apa? Aku ragawe aliran-aliran ini. Yang buat manusia. Iya toh. Begitu. Nah, yang penting murah hati, gak hati. Latihan terus setiap saat. Lanjut. Tapi pikiran kita lemah, kita ini sering lupa. Nah kalau lupa, Anda bikin triknya, bikin mantra-mantra seperti ini Bapak Ibu. Bikin mantra, misalnya yang pertama P1. Nah ini mantra kesayangan kita, apa sama-sama? Let it go, let it be, ya. Ingat lagu itu, let it go, atau let it be. Tahu kan lagunya Mother Mary itu, Bunda Maria. Ya, let it go, let it be, P1, ya. Not my business, butuh urusanku. Ya, jobel, cowok-cowok ini. Ingat jobel lah. Ya, kedua, pengheningan. Sederhana mantranya. Sama-sama, unik. Ingat nafas, remember to breathe. Ingat bernapas, ingat nafas. Eling nafas, itu aja. Kapanpun, ingat nafas. Supaya tenang, ingat nafas. Nafas, kapanpun. Tidak harus sambil duduk, posisi lotus, apa sambil jalan pun, ingat nafas. Sambil lari pun, ingat nafas. Ya. Nomor tiga, penyadaran. Mantranya apa? Apapun, sadari. Apapun yang kau lakukan, sadari. Itu dari apa? Itu kalimat pesan terakhir di Pama kepada dunia. Rangkum, tolong kasih pasien kamu di Pama yang maha saktinya itu. Gampang. Bikin isi my darling. Apapun yang kau lakukan, sadari. Ya itu aja. Mau gerak begitu, sadar gak tangan begitu? Nah ya bagus, sadar. Mau begini gak apa-apa, sadar gak begini? Nah sadar gak begini, mana masalah? Kaki mau begitu sadar gak? Sadar ya, kaki gak kaki mas. Mau geraknya boleh, gak boleh. Siapa? Apapun sadar. Yang penting sadar. Yang penting sadar. Eling, sadar setiap hal. Ya, apapun sadari. Nomor 4, perenungan, mantranya apa? Ya, begitu saja. Up, down, up, ya begitu saja. Lagi down, ya begitu saja. Hidup ini seperti gelombang, seperti roda. Gak mungkin di atas terus, gak mungkin di bawah terus. Mau ya, di atas, mau di bawah, kamu pun akan berlalu juga. Sudahlah, ya begitu saja. Santai. Yang terakhir, pemancaran. Nah, ini yang baik-baik semua, ya. Yang baik-baik semua, mau bahagia, bebas keberitaan, tenang, seimbang, apapun terserah. Yang penting sih positif-positif. Gampangnya, semoga. Semoga semua baik adanya. Nah, tahu bahasa Palinya apa? Ini Anda tahu bahasa Palinya Shorty Hotu. Bahasa Pali Shorty Hotu tahu? Ini orang-orang dari STI suka bilang Shorty Hotu. Anda orang Theravada STI tahu enggak arti kata Shorty Hotu? Bahasa Sanskertanya itu Swati Hotu, Swati Hotu. Shorty Hotu. Semoga. Kalau orang Theravada, Saryanto, orang STI gabungan Patria kan Mas Patria. Oh, Patria. Tak urus lagi, siapa sih masih berjalan? Nah, arti kata soti itu apa? Arti kata dasarnya itu adalah semoga baik adanya. Ya, soti itu orang batin-batin di SD ngomongnya semoga sejahtera, itu arti yang salah. Sejahtera ini maksudnya apa? Sejahtera itu apa artinya? Macam-macam loh. Sejahtera lah, dia batin, jauh seluas-luasnya, tapi kurang pas. Sing bener tuh Shorty Hotu tuh dari Buddha loh, nggak main-main loh. Artinya tuh Hotu tuh semoga menjadilah, jadilah. Shorty, Shorty itu adalah su arti. Su artinya tuh baik, kayak su sastra baik. Atta, su arti atau atta. Atta tuh artinya tuh adanya, keadaannya.
semoga baik adanya. Nah itulah saya kenang-kenangan untuk orang Theravada. Saya bikin terjemah itu jangan tiru loh, mau bakti, mau pendeta apa, sotimo itu kok jadi semoga sejahtera. Ya enggak salah, tapi enggak tepat. Apa yang bilang? Handakan. Tepatnya apa? Semoga baik adanya. Ya sapa ya kapten. Ya semoga baik adanya. Baik itu maksudnya apa? Ini mendalam. Saya enggak bilang Anda itu semoga bahagia. Tentu saya enggak bilang Anda itu semoga menderita. Sakit jiwa. Ya, tapi semoga baik, may all be well. Kalau Fuyin, kalau suatu hari bulan depan kita harus ke Pinang untuk scan kamu lagi, ternyata hasil scan-nya kamu dinyatakan umat kankernya, bagaimana Fuyin? Ya begitu saja. Iya, saya tidak bisa bilang semoga gak kumat, semoga kuat. Ya semoga kuat, semoga tabah, stay strong, paling bandar begitu. Stay strong, mana stay strong? Stay strong, kaosnya. Ya, tapi itu bagus. Tapi saya bilang semoga kamu tuh baik-baik saja. Tapi kumat, ya baik ada. Saya nggak berani lagi orang bilang semoga bahagia, karena pasti nanti ada dukanya juga. Pasti. Semoga tumbuh terus. Makin bajik dan makin bijaksana, kayak Kofi juga. Ya, next. Apa sih terakhirnya? Ya udah, ini itu. Ya, semoga tetap baik. Baik apa? Kalau sembuh ya baik. Kalau umat ya semoga baik-baik. Kalau meninggal dunia bagaimana? Ya sudah baik-baik saja. Dapat tempat yang baik sampai tempat yang baik. Yes. Ya sudah begitu. Yang ketiga juga baik-baik saja. Ya, well. Well itu bukan good, bukan bad. Tapi kalau you know English, you speak English, you know what's the meaning of well. Well mean, gitu kan? Ya begitulah adanya ya. Well itu begitu. May all be well. Semoga semua baik adanya. Soti bodu, bukan semoga sejahtera. Oke, pesan terakhir Buddha waktu itu beliau getok saya, hadaka bermeditasilah, jangan lengah atau kalian akan menyesal kelak. Inilah anjuran kami kepada kalian. Thank you, see you, love you.